Halo kawan-kawan pecinta ukulele, balik lagi sama saya Irfan. Dan hari ini saya mau sharing ke kawan-kawan cara memainkan ukulele lagu Tanah Airku secara finger style. Seperti biasa kita samakan dulu tuning ukulelenya. Saya menggunakan ukulele tuning standar G, C, E, A. Pastikan tuning ukulele kawan-kawan sudah sama. Kita langsung mulai aja. Oke kawan-kawan, kita mulai dari chordnya dulu ya. Chord dasarnya itu ada C mayor, lalu G7, lalu ada D minor, lalu ada F, lalu ada F minor, lalu ada E minor, dan terakhir A7. Kurang lebih chordnya seperti itu dasarnya. Langsung aja kita mulai ke finger stylenya. Oke, jadi seperti ini. Sampai situ dulu. Itu kan dari C ya. Jadi dari sini saya mainkan pelan. Pas. C. C-nya senar 2 di 3. Lalu selanjutnya ini senar 1, 3. Lalu ke G7 kayak gini. Ini senar 1 di 7. Senar 2 di 3, senar 3 di 5, gitu ya. Lalu pindah ke sini. Jadi pindahnya kayak gini. Lalu ke sini. Ini sebenarnya masih G7, tapi posisinya kayak gini. Jadi 1 di 2, 2 di 3, 3 di berapa ini? Di 5. Lepas C. C-nya 2 ya. 1 di 3, 2 di 3 juga. Metiknya 4 2 4 1 gantian itu ya, 4-2-4-1, 4-2-4-1 gitu. Saya mainkan lagi pelan ya, dari awal sambil dilihat metiknya. Gitu. Selanjutnya. Sama dari C dari sini. Di slide ya, senar 1 dari 5 ke 7 slide. Lalu G7 lagi. Ini G7 ya, sama. Posisi yang tadi G7 yang ini. Lalu ke sini 1 di 3, lalu posisi G7 yang tadi gitu ya, tapi itu posisi yang tadi. Ya, ini C yang tadi, petiknya sama. Selanjutnya, nah seperti itu dulu. Jadi
pas lagi terakhir di sini. Lalu ke C7, F, G7. Tambahin sekitar 1 di 3. Lepas C. Boleh C ini, boleh C ini. A7, lalu ini senar 2 dilepas kolom 1, 3, lalu ke D minor, cuma ditambah senar 1 di kolom 2, lalu dilepas gitu. Habis itu ke G7, G7, jadi G7, lalu ini senar 3 di 2, 2 dilepas, 2 di 1, C gitu ya. Saya ulangi lagi dari C yang sini, K7, pelan. Selanjutnya, terakhir. Nah, itu C. Gampang ya, mah. Ke A minor. Selanjutnya, ini senar 1 di lepas, dipetik, buka gitu. Ini D minor. D minor ini yang senar 1, 2, 3 di kolom 5 di blok. Yang 4-nya dibuka. Batiknya boleh kayak gitu. Tambah senar 1 di 7, lalu ke F minor ke sini, geser. Nah, gitu. Jadi selanjutnya, terakhir. Nah, gitu. Jadi terakhir itu, ini C juga dari senar 2 di kolom 3 di slide kelima. C. Senar 1 di 3 dipetik. G7, senar 1 di 5. Nah, habis ini terakhirnya biar agak manis dikit pakai G crash. Jadi G crash kayak G digeser setengah. Lalu G terakhir di C minor 7. Asoy gitu ya. Oke, saya coba mainkan dari awal dengan tempo yang pelan ya, kayak gini. Thank you.
Oke kawan-kawan, jadi kurang lebih seperti itu cara memainkannya. Kalau misalkan terlalu cepat bisa diulang-ulang lagi aja videonya, atau misalkan terlalu lambat juga bisa dipercepat, silahkan dicoba aja. Mungkin itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Keep on strumming. Mahalo.